Oke, lo guys, kita melanjutkan season 5 channel. Nah, oke, jadi di video kali ini saya bakalan unboxing lagi sekaligus nge-review sebuah barang yang baru aja saya pesan, yaitu PlayStation 3 atau PS3 lagi, guys. Nah, jadi ini dia, guys, barangnya. Nah, jadi ini masih segel, belum saya buka sama sekali. Jadi ini sudah kedua kalinya ya, saya membeli PS3 secara online. Dan ini masih sama, saya belinya masih sama, yaitu di toko Om Ferry Pratondo yang ada di Shopee. Dan untuk PS3-nya juga masih sama juga, yaitu PS3 Slim seri 25 CVW yang harddisknya 500GB. Yang beda itu hanya di warnanya aja, yang ini warna hitam, sedangkan di video saya yang sebelumnya itu PS3-nya warna putih. Oh ya, jadi buat kalian yang belum nonton video saya sebelumnya, di video sebelumnya saya juga sempat buat video seperti ini, yaitu video unboxing sekaligus review PS3 Slim seri 25 CVW yang harddisknya 500GB juga. Cuman yang kemarin itu PS3-nya warna putih, sedangkan yang ini PS3-nya warna hitam. Mungkin di sini kalian bertanya, kenapa beli PS3 lagi? Bukannya PS4 aja atau PS5? Sebenarnya PS3 ini yang kalian lihat di depan ini bukan punya saya. Jadi ini pesanan orang, pesanan teman saya. Karena dia lihat saya sebelumnya itu pesan PS3 lewat online dan kebetulan PS3-nya itu bagus. Makanya dia juga ikut-ikutan pengen punya PS3. Nah, jadi saya juga belikan juga, saya juga pesankan juga dia PS3 yang sama, PS3 Slim seri 25 CVW yang dibeli di toko Om Ferry Pratondo juga yang ada di Shopee. Jadi PS3-nya itu sama, guys. Oke? Nah, oke, jadi di sini tanpa banyak bacot langsung aja kita unboxing. Kita lihat kelengkapan PS3-nya ini seperti apa? Apakah PS3-nya itu masih sama seperti di video saya sebelumnya? Ini harus hati-hati, guys, ya, karena ini bukan punya saya, ini barang pesanan orang. Nah, oke, jadi ini dia, guys, PS3-nya. Untuk dusnya itu masih sama seperti di video sebelumnya. Untuk PS3 sekarang itu kan sudah nggak ada yang baru. Jadi rata-rata PS3 yang dijual di toko online maupun di toko offline itu barangnya barang refurbished. Nah, seperti ini. Jadi ini sudah bukan dus original PS3-nya. Oke, kemudian kita lihat, kita buka isinya seperti apa. Nah, oke. Jadi yang pertama di sini kita mendapatkan, nah ini, guys, ya, pastinya di sini kita mendapatkan joystick. Joysticknya masih sama seperti di video saya sebelumnya. Nah, ini ada tulisan premium. Oke, kemudian di sini, nah ini, guys, ya, kita mendapatkan satu joystick lagi karena di sini yang saya pesan seperti biasa dua joystick. Kemudian di sini kita mendapatkan kabel HDMI yang nanti kita bakalan colokkan ke TV juga. Nah, ini. Oke, selanjutnya di sini ada kabel USB juga. Nah, ini. Karena joysticknya itu wireless, jadi ini untuk charger. Oke, kemudian ini yang terakhir kita mendapatkan kabel power. Nah, ini, guys, ya, untuk menyalakan PS3-nya. Nah, kemudian kita lihat PS3-nya seperti apa. Ini dusnya kita keluarkan dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, jadi kosong, guys, ya. Nah, ini kosong. Oke. Nah, jadi ini, guys, ini dia PS3-nya. Cuman yang ini warna hitam, guys, ya. Kebetulan yang hitam juga sudah ready, makanya saya ambil yang warna hitam. Nah, oke. Jadi ini dia, guys, PS3-nya. Semoga aja bisa kelihatan, ya. Dan di sini kita mendapatkan ini, guys, ya. Ini saya juga baru tahu, padahal di video sebelumnya yang PS3 putih itu saya nggak dapat kertas seperti ini. Sedangkan yang hitam ini lengkap dapat kertas seperti ini. Jadi di sini seperti ini, guys, ya. Ada tulisan seperti ini.
Semoga aja bisa kelihatan. Di sini tulisan awas lokasi jauh. Nah, ini ada centang-centang seperti ini. Kemudian dapat ini juga. Nah, ini guys ya. Terima kasih sudah berlangganan di toko kami, Happy Gaming. Nah, ini. Karena ini saya belinya di toko Om Ferry Pratondo. Nah, ini guys ya. Ini dia PS3-nya. Ini PS3 Slim seri 25 CVW. Kita lihat di bagian belakangnya. Nah, ini guys ya. Oke, nah ini semoga aja bisa kelihatan. Nah, jadi di sini ada tulisan 2500A. Jadi ini seri 25. Di video saya sebelumnya itu kan nggak kelihatan di sini. Jadi yang ini kelihatan. Nah, ini guys ya, 2500A. Oke. Nah, oke guys. Jadi di sini tanpa banyak bacot, langsung aja kita tes PS3 ini. Kita lihat sama-sama. Nanti saya bakalan cek juga beberapa game. Saya bakalan coba main apakah bisa lancar di PS ini. Nah, oke guys, jadi PS3-nya sudah siap sekarang. Jadi setupnya seperti ini. Nah, ini guys ya, untuk pengetesan PS3-nya ini saya masih tes di warung. Saya masih coba di warung juga. Karena memang TV LED-nya ada di sini. Di rumah saya itu nggak ada TV LED. Jadi saya mencoba di warung aja seperti ini. Nah, jadi di sini kalau kalian lihat di sini untuk PS3-nya sudah siap. Ini untuk kabel power dan juga kabel HDMI-nya sudah saya colok ke TV LED-nya. Nah, ini guys ya, ini dia TV-nya. Di sini saya masih menggunakan TV LED merek Panasonic. Nah, ini guys ya, ini. Jadi ini sudah siap pakai dan di sini saya juga sudah mengkoneksikan satu joystick. Nah, ini guys ya, ini satu joystick. Nah, ini seperti ini. Jadi dia sudah masuk. Jadi di sini kelebihan dari PS3 Slim seri 25 CVW ini, kalian nggak perlu setting-setting lagi. Jadi kalian tinggal colok aja dan main. Untuk game-gamenya itu sudah ada di luar seperti ini. Jadi kalian tinggal main aja dari luar seperti ini. Nah, ini guys ya. Oke. Dan di sini saya minta maaf kalau misalkan ini cahayanya agak gelap atau gimana. Karena memang warung ini saya tutup. Karena memang di luar itu lagi banyak orang, banyak kendaraan. Makanya warung saya tutup seperti ini biar suaranya itu bisa kedap seperti ini. Nah, ini guys ya. Jadi di sini kita bakalan coba beberapa game. Di sini saya bakalan coba beberapa game aja untuk mengetes PS3 ini, oke? Nah, jadi ini guys ya, kurang lebih tampilannya seperti ini. Untuk tampilan yang sekarang itu sudah agak beda. Untuk background wallpapernya itu warna pink, sedangkan di video saya sebelumnya itu wallpapernya atau gambarnya itu warna hijau ya, kalau nggak salah. Oh ya, jadi di sini saya bakalan hitung dulu jumlah game PS3-nya ada berapa. Apakah masih sama seperti di video sebelumnya? Cuman yang di video sebelumnya itu ada beberapa game yang saya request, sedangkan yang ini itu nggak saya request. Jadi ini game bawaan dari penjualnya, dari si Om Ferry Pratondo. Jadi kita hitung sama-sama. Oke, sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Jadi sama guys ya, jumlah gamenya itu sama dengan PS yang sebelumnya saya pesan, 38 game, oke? Nah, oke guys, jadi untuk game yang pertama kita coba yaitu game The Amazing Spider-Man. Nah, ini guys ya, kurang lebih tampilannya seperti ini. Jadi ini game petualangan juga. Ini guys ya. Nah, oke guys, jadi untuk game yang kedua kita coba yaitu game MotoGP 2021. Nah, jadi seperti ini guys ya, MotoGP 2021. Sebenarnya saya nggak terlalu suka sih game-game balap seperti ini, cuman karena ini mau dicoba ya kita coba aja. Oke, ini grafiknya lumayan bagus juga. Waduh, yeah.
Nah oke guys, jadi itu dia tadi video unboxing sekaligus review PS3 Slim seri 25 CVW yang saya beli di toko Om Ferry Pratondo lagi yang ada di Shopee. Jadi ini pembelian yang sudah kedua kalinya guys ya. Jadi kalian nilai aja sendiri, kalian bisa lihat PS-nya seperti apa tadi. Kalau menurut saya sih PS3-nya itu bagus, mulus, nggak ada problem sama sekali. Packaging-nya juga aman, unitnya juga lengkap. Dan sudah saya coba juga tadi beberapa game itu lancar jaya. Intinya PS3 ini masih sama seperti PS3 yang sebelumnya saya pesan. Jadi yang beda hanya di warnanya aja. Ya semoga video ini bisa menjadi referensi buat kalian, terutama buat kalian yang di tahun 2022 ini ingin mempunyai PS3, ingin membeli PS3, cuman bingung mau belinya di mana. Kalian bisa coba membelinya di toko Om Ferry Pratondo aja. Dan semoga video ini bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kalian di video saya sebelumnya, di video PS sebelumnya. Karena di video sebelumnya itu, kalian banyak sekali komen, "Bang, belinya di mana? Bisa COD enggak? Barangnya aman enggak? Packingnya aman enggak?" Nah, kalian bisa lihat aja sendiri guys ya. Saya itu sudah dua kali pesan, itu barangnya aman-aman aja. Padahal tempat saya itu bisa dibilang lumayan jauh. Om Ferry kan tinggalnya di Malang, sedangkan saya tinggalnya di Sulawesi Tengah, tepatnya di Kota Ampana. Jadi buat kalian yang pengen cari tahu lebih dalam mengenai PS3 yang saya pesan ini, kalian bisa nonton video saya sebelumnya. Karena di video sebelumnya itu lebih lengkap, di situ saya sudah jelaskan PS3-nya saya beli di mana, harganya berapa, ongkirnya berapa, di situ sudah saya jelaskan. Jadi kalian cek aja, oke? Okay? Nah, jadi buat kalian yang tertarik ingin mempunyai PS3 yang sama seperti yang sekarang ini, seperti biasa link pembeliannya ada di kolom deskripsi. Langsung aja kalian klik, oke? Okay? Nah, oke okay guys. Mungkin segitu aja untuk video kali ini. Seperti biasa, kasih like video ini jika kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke, okay? Sampai ketemu di next video. Thank you for watching guys, bye.